Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Kifrat Tutorial Video kita kali ini durasinya akan sedikit lama Namun saya berharap setelah menonton video ini Kalian sudah bisa mengoperasikan Microsoft Excel Langsung saja buka Excel kalian Sebelumnya perlu diketahui bahwa Ketika kalian membuka dokumen baru di Excel itu artinya kalian sedang membuka buku kerja Excel Silahkan diklik pilih blank dokumen. Sebelum membahas lebih jauh tentang Excel, ada baiknya kita mengenali dulu apa-apa saja yang ada di buku kerja Excel. Kita mulai dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu menyediakan tombol-tombol perintah yang sering kita gunakan seperti Save, Undo, Redo, dan lain sebagainya. Untuk menambahkan tombol Quick Access Toolbar, silakan klik di sini. Di sini kalian bisa mencentang seperti new kemudian open dan kalau perlu kalian bisa mencentang print preview and print karena ini akan kita gunakan pada saat selesai menggunakan Excel. Selanjutnya kita melangkah pada tab menu yang ada di Microsoft Excel. Semua yang ada di sini mulai dari file, home, insert, page layout, formula, data, review View, Help, dan seterusnya itu merupakan tab menu di Excel. Selanjutnya di setiap tab menu itu ada yang namanya ribbon yang ini, di mana ribbon itu sendiri merupakan sekumpulan tombol perintah yang akan kita gunakan dalam penformatan di Microsoft Excel. Selanjutnya di masing-masing ribbon ada yang namanya group yang dipisah dengan garis kecil seperti ini. Kita melangkah ke bagian yang selanjutnya yaitu name box. Name box berfungsi untuk menampilkan informasi tentang posisi sel. Kemudian di situ ada formula bar. Untuk formula bar itu akan menampilkan isi dari masing-masing si sel. Oke. Okay. Selanjutnya kita masuk di lembar kerja. Nah, di lembar kerja terdiri dari sheet, di mana kalian bisa menambah ataupun menghapus dari sheet yang ini. Semua sheet yang ada di sini dinamakan atau dikenal dengan sebutan worksheet. Nah, selanjutnya di dalam sheet itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom di Excel ditandai dengan huruf abjad. Sedangkan untuk baris ditandai dengan angka. Selanjutnya, pertemuan antara kolom dan baris itulah yang dinamakan dengan self. Kalian bisa perhatikan, informasi dari name box menampilkan B3. Itu artinya pertemuan antara kolom B dan baris ketiga. Jika kita klik di sini, maka yang ditampilkan dalam informasi name box adalah D3 di mana itu merupakan pertemuan antara kolom D dan baris 3. Selanjutnya, kalian bisa menampilkan preview seperti ini untuk menampilkan batas dari halaman cetak kalian. Kalian bisa perhatikan garis putus-putus yang ini Ini adalah penanda dari batas halaman cetak kalian. Oke. Okay. Kita pindah ke sheet 1. Sekarang kita akan mulai menulis di Microsoft Excel. Untuk menulis di Excel, saya akan contohkan pembuatan naskah dinas dan daftar hadir agar kita lebih memahami bagaimana cara kerja Excel. Nah, untuk mulai menulis di Excel, kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian di sel mana saja. Di sini saya mulai dari sel yang pertama. Saya akan mencontohkan surat keterangan ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung enter saja. Di sini saya tulis surat keterangan Di bawah surat keterangan tentu ada nomor Misalkan 001 dan seterusnya ya Nah setelah itu biasanya ada nama yang memberikan keterangan Saya mulai dengan Nah untuk nama, NIP, jabatan, dan seterusnya, itu biasanya akan masuk ke dalam, tidak sejajar dengan yang ini. Kita klik di sini. Selanjutnya, setelah nama, NIP, jabatan, dan sebagainya, kemudian kita tulis "menerangkan". Kemudian, setelah itu pasti ada nama yang diterangkan. Siapa kita mulai tulis? Oke, setelah menulis semua ini, di bawahnya biasanya ada dengan ini bahwa atau sebagainya ya. Misalkan di sini saya coba nama tersebut di atas. Kemudian setelah itu biasanya ada penutup surat kan teman-teman kita tulis Oke, okay. sekarang kita mulai lakukan pengaturan untuk naskah dinas kita. Kita mulai dengan yang ini. Kita tambahkan titik dua. Sama dengan yang di bawah ini ya. Kita tambahkan titik dua. Baik, itu cara menambahkan secara manual. Untuk mengkopinya kalian hanya perlu menempatkan kursor kalian seperti ini. Silakan di klik kiri lalu tahan drag Hingga alamat Oke Selanjutnya Ini kan jenis kelamin masih tertutup ya teman-teman Ini kita geser seperti ini Kemudian yang ini kita geser sedikit seperti ini Untuk bagian titik 2 ini kita kecilkan kolomnya Selanjutnya ini kita perluas sedikit Oke Sekarang kita mulai tulis nama kepala dinasnya Misalkan Siapa ya Teori, misalkan, NIP-nya dan seterusnya saja ya, teman-teman. Jabatan Kepala Dinas. Selanjutnya, setelah nama penanggung jawab, biasanya ada nama pegawai, kan ya? Nah, oke, okay, di sini ada NIP. Sebelum NIP, seharusnya NIP dulu ya. Untuk menambahkan baris antara nama dan NIP, silahkan klik di baris NIP, klik kanan kemudian klik insert oke baris antara nama dan nik itu akan ditambahkan secara otomatis selanjutnya di sini kita tulis nip ya teman teman oke titik dua namanya misalkan antara oke untuk nip satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan dan seterusnya saja ya sesuaikan saja untuk nik juga begitu sesuaikan saja ya jenis kelamin misalkan laki-laki agama misalkan Islam pekerjaan misalkan pegawai negeri sipil alamat misalkan Munabarat saja ya oke nah sampai di sini format naskah dinas kita sudah hampir kelar nah sekarang mari kita kenali dulu di berapa kolom kita membuat naskah dinas kita yang ini kita hitung di sini ada satu kolom ya untuk jejeran yang ini kemudian di sini ada dua kolom jejeran nama dan seterusnya kemudian ada titik dua dan ada nama oke itu artinya di sini kita menggunakan empat kolom maka kita hanya akan menyesuaikan empat kolom ini saja untuk pengaturan halaman cetak nanti nah sekarang ini kita match saja ya empat kolom dari a hingga d Klik merge and center, sama dengan yang ini. Selanjutnya, untuk kop surat, kita bisa bold seperti ini. Untuk tulisan alamat, kita kasih kecil saja, ya. Nah kita juga bisa mengganti jenis tulisannya menjadi Times New Roman, Arial, atau sebagainya. Kalian tinggal kontrol A seperti ini. Kemudian pilih anak panah yang ini di tab in Home, Group Font. Silakan klik yang ini. Kita ganti dengan Arial saja ya, teman-teman. Oke, untuk ukuran huruf kita ubah ke ukuran 12. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian surat keterangan dengan nomor kita bold yang ini yang ini kita italik saja ya Nah untuk menambahkan border di sini kalian hanya perlu mengklik di bagian alamat di sini kalian klik anak panah ke bawah pilih button border Nah jika ini dirasa kurang tebal kalian bisa klik yang ini pilih more border kemudian kalian pilih di style yang ini kalian bisa memilih dari ketebalan bordernya setelah itu kalian klik di sini klik oke OK. oke kemudian untuk surat keterangan biasanya ada underline atau garis bawah ya kalian klik di surat keterangan klik underline atau CTRL u di keyboard kalian oke selanjutnya yang ini yang ini kita kasih ke kiri sama dengan yang ini kita kasih ke kiri Selanjutnya untuk yang ini kita seleksi empat kolom ya teman-teman. Kemudian kita merge. Kita klik wrap text. Nah yang ini kita bisa geser ke bawah seperti ini. Nah ini kan masih ke tengah semua ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan ini masih ke tengah semua. Jadi kalian tinggal klik left. Yang ini kalian bisa geser seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan ini kan belum rata ya teman-teman dari kalau di Word itu istilahnya rata kiri kanan ya atau just TV nah di Excel itu juga sama hanya caranya yang berbeda silahkan klik kanan di sini pilih format cell untuk alignment bagian horizontal yang ini kalian ganti dengan justify. TV silahkan diklik kemudian klik OK maka secara otomatis untuk teks yang ini itu akan rata kiri dan kanan sama dengan yang ini berlaku ya merge wrap text kemudian klik kanan format cell yang ini ganti dengan just tv silahkan klik ok ini kalian geser sedikit oke sampai di sini kita sudah selesai yang ini kita tinggal lakukan beberapa pengaturan kita geser saja yang ini Oke, okay. nah sekarang kita bisa klik view untuk menampilkan halaman cetaknya. Pilih page layout, maka kalau kalian perhatikan di sini, ini kan terbagi menjadi dua, ya teman-teman. Kita kembalikan ke normal, kemudian silakan tekan Ctrl P terlebih dahulu. Kemudian tekan ESC di keyboard kalian untuk menampilkan garis putus-putus yang ini. Nah, kalau kalian perhatikan garis putus-putus itu ada di sini, itu artinya kita harus geser kembali yang ini hingga di dalam halaman cetak yang ini itu tidak lagi tampak garis putus-putus. Oke, okay. kalau kita cek di page layout seperti ini, itu sudah dalam satu halaman cetak ya, teman-teman. Oke. Okay. Kita kembalikan ke normal. Selanjutnya di bawah sini tentu saja ada pejabat penanda tangan ya Dan kalau kalian perhatikan ini kan terlalu luas ya untuk kolom tanda tangan Kalian silahkan klik di sini Klik insert Yang ini kalian geser seperti ini saja Tidak apa-apa ya teman-teman Nah kita sesuaikan yang ini Ini kita merge kembali kembali ke tab main home Nah untuk yang ini kalian tidak usah klik yang ini lagi ya teman-teman kalian tinggal tekan F4 di keyboard kalian untuk mengulang perintah yang tadi sama dengan yang ini ini juga begitu yang ini tidak perlu ya teman-teman sama dengan yang ini dan yang ini ini kalian tinggal ke kiri seperti ini untuk yang ini kalian kembali ke bordernya ya Oke ini kita sudah kelar ya Nah di sini kita tambahkan nama pejabat penanda tangan yang ini kita justify dulu ya teman-teman karena kayaknya tadi ini bergeser juga klik kanan format cell pilih justify silahkan klik oke okay. oke okay, sudah selanjutnya di sini kita masukkan nama pejabat penanda tangan sebelum nama pejabat penanda tangan biasanya ada tanggal ya kita kasih masuk dulu nama barat kita gunakan tanggal hari ini saja misalkan 21 Juni 2020 di sini tentu saja ada jabatan terlebih dahulu caranya adalah silakan tekan sama dengan di keyboard kalian kemudian pilih yang ini lalu tekan enter oke okay. selanjutnya di sini sama untuk namanya kalian tekan sama dengan di keyboard kalian pilih nama kepala dinasnya tekan enter untuk nip kalian bisa gunakan sama dengan kemudian gunakan tanda kutip seperti ini Masukkan tulisan NIP terlebih dahulu, seperti ini: titik spasi, kemudian gunakan tanda kutip, kemudian masukkan simbol, dan seperti ini. Lalu, klik yang ini. Setelah itu, kalian tekan Enter. Maka, secara otomatis, untuk NIP selain hanya NIP yang ada di sini, itu akan ditambahkan teks tulisan NIP di sini. Oke, teman-teman nah sekarang yang ini kita bold seperti ini underline yang ini juga kita bold oke sampai di sini sebenarnya kalian sudah bisa bekerja sebagai administrator di suatu perkantoran misalkan skpd sekolah atau sebagainya teman teman nah di sini kan belum ada logo jadi kita tambahkan logo silahkan klik insert kemudian di sini ada picture kemudian pilih this device setelah itu saya coba Garuda saja atau ini aja ya teman-teman nah, gambar hmm, saya coba logo yang ini saja nah yang ini kalian resize saja ya teman-teman sama dengan di word kok oke sekarang logo kita sudah kelar dan naskah dinas kita sudah jadi sampai di sini teman-teman oke kalau kalian print preview seperti ini itu naskah dinas kalian sudah sama dengan di Word dan sebenarnya mengerjakan naskah dinas di Excel jauh lebih gampang dibandingkan mengerjakan naskah dinas di Microsoft Word nah, untuk sheet yang ini kita bisa rubah dengan cara klik kanan pilih rename nah di situ kalian tulis naskah dinas oke sekarang kita masuk ke contoh yang berikutnya pembuatan daftar hadir ya teman-teman masih sama seperti tadi, kalian hanya perlu menuliskan daftar hadir seperti ini. Selanjutnya di sini bulan Juni misalkan. Tahun 2020. Kemudian di sini kalian masukkan nomor terlebih dahulu seperti ini. Umumnya daftar hadir ya, teman-teman. Kemudian di sini nama. Kemudian tanggal. Oke. Okay setelah itu kalian masukkan tanggalnya dari tanggal 1 hingga 31 caranya tulis satu di sini kemudian tab kemudian tuliskan angka 2 di sini setelah itu kalian seleksi seperti ini dari tulisan 1 hingga 2 kemudian tempatkan kursor kalian di sini hingga membentuk tanda seperti ini klik kiri tahan drag seperti ini hingga mencapai angka 31 setelah itu kalian lepas. Selanjutnya kalian klik kiri di sini. Jangan dilepas tahan ya teman-teman. Seleksi hingga ke tanggal 1 yang tadi. Kalian bisa klik dua kali atau kalian geser seperti ini. Maka secara otomatis untuk kolom tanggal itu akan sama besar. Yang ini kita perkecil lagi seperti ini. Nah biasanya di sini ada keterangan. Oke seperti ini tentu saja ada absen izin sakit Oke okay. Nah selanjutnya yang ini sama ya merge kemudian yang ini kalian seleksi dari sini hingga ke tanggal gunakan saja tombol F4 yang ini kalian sama F4 F4 yang ini kalian atur seperti ini yang ini kalian perluas seperti ini yang ini kita perbaiki dulu ya yang ini kalian blok seperti ini saja klik kanan dua kali di sini untuk menyesuaikan secara otomatis dengan panjangnya karakter teks yang ada di sini. Selanjutnya untuk yang di tentangan nomor ini, kalian tekan satu di keyboard kalian, enter, tekan dua, lalu kalian seleksi seperti ini, tempatkan kursor kalian seperti ini, kalian drag, misalkan di sini saya sampai 6 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian bisa seleksi seperti ini dari nomor hingga keterangan sakit ya kemudian klik yang middle ini kemudian kasih ke tengah semua ya teman-teman center aja tidak masalah yang ini kalian bold nah selanjutnya yang ini kita ke left oke sampai di sini kita buat bordernya seleksi seperti ini kemudian klik di sini pilih al border nah selanjutnya nomor nama tanggal dan keterangan itu nanti kita akan berikan fill ya caranya klik di sini tekan kontrol di keyboard kalian klik nama tanggal dan keterangan selanjutnya pilih yang ini kalian bisa memilih jenis warnanya di sini di sini saya gunakan yang warna ini saja ya Nah, untuk yang ini kita gunakan warna hijau misalkan. Absen dan yang ini kita gunakan warna kuning seperti ini. Selanjutnya masukkan nama pegawai sesuai instansi tersebut misalkan dimulai dengan kepala dinas tadi Jeriko ya, sebagai contoh saja teman-teman. Selanjutnya misalkan Ardin sebagai kepala bidang ya. Kemudian Arif sebagai sekretaris. Oke. Okay. Karena Arif sekretaris harusnya di kedua ya teman-teman. Caranya untuk memindahkan Arif ke atas, kalian bisa tempatkan kursor kalian seperti ini hingga membentuk tanda seperti ini. Silakan klik kiri, kemudian drag ke atas seperti ini, lalu kalian lepas keyboard kalian. Maka secara otomatis untuk Arif itu berpindah ke atas. Di sini Ardin misalkan. Rifki, kemudian Reza, dan Randi. Dan ini adalah PD yang sama sekali perempuannya tidak ada di sini. Oke, karena ini tutorial, jadi aman-aman saja ya. Yang ini kita seleksi dari sini ke sini sesuai dengan batasan yang ini ya. Kemudian kita merge, yang ini juga sama. Tekan tombol F4 untuk mengulang perintah sebelumnya kita bold. Untuk tulisan tidak usah kita ganti ya karena tadi sudah tahu ya cara merubah tulisan. Kemudian di sini ada tanggal dan nama pengelola daftar hadir ya. Kita masukkan misalkan Munabaraat. Untuk nama pengelola daftar hadir, kalian bisa gunakan sama dengan di sini. Klik dinas dinas gunakan kepala dinas. Ya atau kalian bisa tulis manual juga misalkan di sini untuk nama pengelola daftar hadirnya adalah Reza jadi kita tulis nama dengan Reza enter oke okay. silakan tekan bold dan underline oke okay. sampai di sini daftar hadir kita sudah jadi ya teman teman terus misalkan di sini misalkan ada yang nanya pak gimana sih nambah nip di bawah tulisan nama caranya cukup mudah klik dua kali di sini tekan Alternatif Enter, maka dia akan membuat baris baru dalam sel yang sama. Silahkan tuliskan NIP-nya, 123456789, dan statusnya. Maka secara otomatis nama dan NIP akan digabung dalam satu sel. Oke teman-teman, jadi sampai di sini kalian betul-betul sudah bisa bekerja di kantoran. Oke, yang ini kita rubah nama shiftnya nya jadi Daftar Hadir. Oke. Okay. Di sini kalian bisa mengubah warna sheet ya. Klik kanan di sini misalkan untuk tab color kita gunakan warna kuning. Untuk daftar hadir kita gunakan warna hijau atau biru seperti ini. Oke. Okay. Oke, okay ya, teman-teman. Selanjutnya kita melangkah ke rumus dan formula di Excel. Oke teman-teman, sebelum terlalu jauh kita melangkah di formula Excel, alangkah baiknya kita memahami dulu cara kerja kalkulasi di Excel. Kalau kalian perhatikan di sini, di sini ada 5 tambah 2 kali 3. Biasanya sebagai pemula kalian akan langsung menuliskan rumus seperti ini sama dengan 5 tambah 2 kali 3 lalu tekan Enter. Tetapi itu betul-betul salah teman-teman. Jadi cara yang benar menghitung di Excel jika ada penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu sebelum perkalian dan pembagian di Excel, maka cara yang harus dilakukan adalah sama dengan buka kurung 5 5 tambah 2 tutup kurung lalu dikali 3 tekan enter maka dengan seperti itu kita akan memperoleh hasil dari Maksud 5 tambah 2 terlebih dahulu, kemudian hasilnya dikalikan dengan 3. Kalau cara yang pertama yang ini, di Excel akan membaca 2 kali 3 terlebih dahulu, lalu ditambah dengan 5. Begitulah cara kerja Excel ya, teman-teman. Oke, untuk dasar sudah ya, selanjutnya kita masuk di fungsi-fungsi Microsoft Excel yang paling sering, muncul ya kita mulai dengan sum terlebih dahulu untuk menggunakan sum banyak cara yang bisa kita lakukan kita mulai dengan menulis manual dari fungsi sum sama dengan sum buka kurung kemudian kalian bisa klik di sini seleksi hingga ke sini lalu tutup kurung enter itu cara yang pertama cara yang kedua kalian langsung seleksi saja dari sini hingga ke sini siapkan satu sel di sini ya sel kosong Lalu kalian ke sini yang editing, ya. Kalian tekan tombol yang ini, silahkan di klik, maka otomatis dia akan menjumlahkan. Cara lain adalah bila kalian ingin menjumlahkan hanya bagian ini, ini, dan ini, kalian perlu menuliskan sama dengan "sum". Buka kurung ini kemudian titik koma yang ini titik koma yang ini titik koma dan yang ini tutup kurung enter oke okay. gitu ya teman-teman untuk zoom nah sekarang bagaimana kalau misalkan anggaplah seperti ini saya coba ini dulu ya Nah sekarang kita akan copy ini tanpa perlu mengulang-ulang cara tadi caranya cukup mudah kalian bisa gunakan copy atau drag seperti ini saja teman-teman Oke okay. Sama dengan yang ini berlaku ya teman-teman. Kalian bisa langsung seperti ini. Zoom. Yang ini kalian drag seperti ini. Oke, zoom selesai ya teman-teman. Untuk zoom kita pindah ke average. Jadi average itu digunakan untuk menghitung rata-rata ya teman-teman. Yang ini kita bisa hitung rata-ratanya terlebih dahulu. Ini kan jumlah. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita sama dengan average ke kurung. Ini kita blok saja seperti ini tutup kurung seperti ini. Nah, yang ini kalian bisa kontrol C, kontrol V di sini. Untuk sumber datanya, kalian gunakan yang ini. Sampai sini saya, lalu tekan enter. Kemudian yang ini kalian drag seperti ini, sama dengan yang ini. Nah, di sini kalian bisa gunakan average sama dengan average Untuk buka kurung ini kemudian titik koma yang ini tutup kurung enter selanjutnya ini kalian drag seperti ini oke nilai rata-rata kita sudah dapat di sini sekarang kita masuk di fungsi if oke untuk menghitung fungsi if tentu saja kita harus mendapatkan nilai rata-rata terlebih dahulu sama dengan tadi yang ini kita tentukan dulu nilai rata-ratanya sama dengan average kurung ke sini tutup kurung seperti ini kemudian yang ini sama Average Kakurung seleksi seperti ini, tutup kurung enter, kemudian yang ini sama dengan average Kakurung ini, titik koma yang ini, tutup kurung enter. Nah, untuk penggunaan fungsi if, di sini kalian bisa gunakan kayak penentuan predikat atau kelulusan dan sebagainya. Sebelum kita mulai memasukkan fungsi if, ada baiknya kita tahu dulu cara kerjanya, jadi dia sama dengan jika maka ya. Misalkan, jika nilai yang ini kurang dari 80, maka dia tidak lulus, dan kalau lebih dari 80, maka dia lulus. Silahkan klik di sini, sama dengan if, buka kurung klik sel yang ini. Kemudian kurang dari 80 kita batasi titik koma. Kemudian buat tanda kutip seperti ini, tidak lulus. Kemudian tanda kutip titik koma untuk value false-nya itu dia lulus. Ya. Jadi logikanya seperti ini. Jika sel yang ini ya kurang dari 80 maka dia tidak lulus. Nah, untuk keterangan fails-nya, jika di atas 80 otomatis dia harus lulus dong. Oke. Kemudian berikan tanda kutip seperti ini, tulis lulus. Kemudian tanda kutip, tutup kurung enter. Maka akan muncul di sini tidak lulus. Selanjutnya kalian bisa copy seperti ini dari atas hingga ke bawah ya. Dan dari nilai ini hanya satu orang yang lulus luar biasa. Oke, teman-teman, selanjutnya kita pindah ke VLOOKUP. Untuk VLOOKUP, cara kerjanya seperti ini ya, teman-teman. Ketika kita memasukkan NISN di sini, maka untuk nama hingga alamat itu akan terisi secara otomatis. Langsung saja kita ke nama ya. Sekarang kita mulai membuat datanya ya. Nah, caranya sama dengan... VLOOKUP, buka kurung, lookup value kita yang ini, kita tambahkan tanda absolut ya teman-teman, yang gambar dolar. Ini tujuannya, agar nanti ketika kita copy ke bawah, itu tetap lookup value kita targetnya yang ini, oke, okay. titik koma. Untuk tabel area kita, kita mulai dari B4 hingga J13, oke, okay. masih ingat tadi ya. Jadi, kita gunakan simbol dolar kemudian B, kemudian, kemudian simbol dolar 4, titik 2, kemudian tambah tanda absolut lagi, ingat yang ini J, J, kemudian tanda absolut 13, selanjutnya, titik koma, kolom indeks number kita ada di kolom kedua karena Sumber data kita dari NISN hingga alamat. Jadi kita hitung kolomnya itu NISN untuk kolom 1, nama kolom 2 dan seterusnya. Jadi kita tidak ngikut yang ini ya, teman-teman, karena sumber data kita yang ini. Oke. Okay. Nah, kolom index number untuk nama itu berada di kolom 2. Silahkan tuliskan 2 titik koma untuk range lookup kita, kita gunakan exact match. Silahkan enter. Selanjutnya yang ini kalian langsung drag seperti ini kemudian untuk tanggal lahir sesuaikan untuk yang ini saja ya teman-teman kolom index number 3 enter atau kalian bisa gunakan formula bar untuk mengubahnya 4 enter 5 6 7 kemudian 8 yang ini 9 coba kita masukkan NISN Misalkan kita gunakan contoh yang ini ya, teman-teman. Kita klik di sini 0505236. Maka secara otomatis dia akan muncul ya. Sama datanya kan, nama Sari Papua, kemudian niknya 6523 dan seterusnya perempuan kelas 5 Pacerani Papua. Oke. Kalau misalkan kita ambil yang ini 0356975. Maka akan muncul nama Mirna dan seterusnya Oke okay. selanjutnya kita masuk di fungsi replace untuk menggunakannya cukup mudah kalian tinggal ke text replace untuk old text yang ini start number kita misalkan kita mulai ganti dari angka 6 ya jadi di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 start number 8 kemudian 6 char kita jadi kita hitung dari 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Kemudian new text Terserah karakter apa saja Di sini saya gunakan tanda bintang seperti ini Kemudian klik OK Maka secara otomatis Dari angka 6 hingga angka 5 yang ini Itu akan diubah dalam karakter lain Di sini saya gunakan tanda bintang Nah untuk menerapkan hal yang sama di sini, kalian tinggal copy seperti ini. Nah, yang ini kalian bisa sembunyikan seperti ini. Oke, teman-teman. Sehingga yang akan tercetak nanti yang ini saja. Oke. Okay. Oke, okay. setelah kalian mengenal tentang Excel, kemudian cara menggunakan Excel, kemudian rumus dan formula yang umum digunakan di Excel, tentu saja tahap terakhir kita harus mencetak dokumen di Excel. Di sini saya menyiapkan contoh file jadi ya. Sebelum memulai pencetakan di Excel ada baiknya kalian kepik layout, kemudian pilih jenis kertas yang ingin kalian gunakan. Di sini untuk format default Excel, jenis dan ukuran kertasnya adalah A4. Lalu bagaimana jika dokumen kalian harus dicetak ke dalam bentuk F4. Caranya cukup mudah, kalian pilih size, kemudian more paper size. Muncul kotak dialog seperti ini, kalian klik option. Nah, di document size kalian klik di sini, lalu scroll ke bawah, pilih user defined. Di sini kalian ganti dengan F4, lalu ganti ukuran paper width menjadi 215 dan paper height 330 yang mana ini merupakan Ukuran dari kertas F4, silahkan klik save, klik OK, dan oke, OK. klik OK untuk yang ini. Nah, kalian bisa perhatikan di sini, garis putus-putus ini menandakan bahwa halaman cetak kita masih muat. Kalau kalian lihat di view page layout ini, kita berada dalam. Satu halaman cetak seperti ini, jadi kita tidak melewati batas cetak yang ini. Oke, okay. namun jika lewat, itu tidak akan ada masalah, hanya saja file kita akan terpotong, ya teman-teman. Kita kembali ke normal, kita sesuaikan yang ini seperti ini, seperti kolom tanda tangan, ya. Untuk mencetak di Excel, kalian ke File Print, pilih jenis printer yang akan kalian gunakan. Oke, di sini L310, dan pilih printer properties. Nah, untuk dokumen saya tadi, kita sudah di F4, ya, teman-teman. Nah, untuk mencetak urutan terbalik di Excel atau Word, kalian bisa mencentang reverse order, di mana ketika kalian mencentang pilihan yang ini, maka dokumen kalian akan dicetak mulai dari halaman terakhir ke halaman paling. Depan oke, okay. jadi ketika keluar dari printer, maka yang akan keluar itu mulai dari halaman akhir. Lalu, yang paling terakhir adalah halaman awal, sehingga kalian tidak perlu lagi repot atau sibuk untuk mengatur ulang halaman-halaman kalian. Silakan klik oke. Okay. Nah, beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum mencetak di Excel adalah posisi garis putus-putus yang ini jika kalian sudah mengatur ukuran kertas, kemudian margins, orientasi, lantas garis putus-putus ini masih tetap berada di halaman cetak kalian, kalian bisa menggunakan scale untuk memperkecil, guna menyesuaikan dengan lembar cetakan kalian pada saat print out. Silahkan di klik yang ini untuk memperkecil ukuran skalanya ya teman-teman. Jika garis putus-putus masih tetap, silahkan diturunkan hingga pas. Nah, di sini di posisi 85% untuk skalanya, garis putus-putus itu sudah berada di sisi yang paling pinggir. Oke, okay? sehingga yang ini kita sudah bisa cetak dan pasti muat dalam satu halaman. Kalau kalian ingin mencetak sebagian saja dari halaman kalian, kalian bisa blok seperti ini, lalu kalian pilih, misalkan di sini saya akan coba sampai di nomor 2 ya. Nah, setelah itu kalian ke print area, kemudian klik set print area. Nah, setelah memilih set print area, maka ketika kalian akan mencetak halaman kerja kalian, yang akan tercetak adalah yang terset di print area saja. Sedangkan bagian yang ini, itu tidak akan ikut tercetak. Kita lihat previewnya, silahkan kontrol P, kalian bisa lihat. Di sini hanya ada satu halaman. Sementara kalau kita coba clear set print area ya, kita clear print areanya untuk melihat jumlah halaman. Kita Ctrl P. Di sini ada 14 halaman. Berbeda ketika kita gunakan set print area. Nah, kalau kita lihat print preview-nya, itu dia hanya satu halaman. Oke. Okay. Itu ya, teman-teman. Kemudian untuk umumnya yang ada di data tools ya kalian bisa cek di deskripsi video ini saya simpan di situ ini untuk mempersingkat juga waktu tutorial kita ya teman-teman karena ini sudah cukup lama durasinya kemudian untuk pengaturan page layout yang paling penting serta beberapa tips dan trik itu saya sudah siapkan juga di deskripsi silahkan dicek Oke, mungkin sampai di sini saja dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik like dan share. Oh ya, teman-teman, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.